Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli wa sahbi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ikhwani fiddin, pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghurinatikin biha. Alhamdulillah, dengan pertemuan ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah mulia ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjut saja. Kemarin sudah sampai halaman 30. Salasun. Ya. Kalau Isrun itu 20. Oh iya. Ya. Salasun. Salah sedikit. Ya. Iya. Diulangi lagi yang kapan harus kasor fathah dhamma. Oh, seperti itu. Iya. Terakhir. Ya, kita murojaah dulu ya. Sebelum kita mulai atau ngelanjut. Kemarin katanya ada dijadikan PR ya. PR ya kata Ustaz Rasid. Iya. Iya, Nak. Iya. Sebelum PR, sebelum bahas PR-nya, kita murojaah dulu. Kemarin pekan kemarin belajar Ad-Darsul Khamis. Pelajaran yang kelima yaitu tentang mudhof dan mudhof ilaih. Betul. Betul. Ya. Mudhof itu apa dan mudhofun ilaih itu apa? Mudhof dan mudhof ilaih ini adalah susunan idofah, susunan kalimat idofah. Ada mudhof dan ada mudhof ilaih. Mudhof itu artinya sesuatu yang disandarkan atau penisbatan, dan mudhofun ilaih adalah yang disandarkan, yang dinisbatkan. Biasanya ini berarti yang berarti suatu kepemilikan ya. Jadi menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau menggabungkan dua isim. Jadi menyandarkan satu isim kepada isim yang lain. Contohnya adalah Kitabu Hamidin. Kitabnya Hamid. Jadi dia adalah suatu kepemilikan. Jadi kitab ini adalah miliknya Hamid. Seperti itu. Syaratnya, syarat mudhof yang pertama, tidak boleh ada alif lam. Ya, sudah dijelaskan gini ya, bukan kemarin. Kemudian yang kedua, syarat mudhof itu adalah dia tidak bertanwin. Ya, tidak memiliki alif lam dan tidak bertanwin. Nah, untuk saat ini itu syaratnya. Kemudian yang kedua yaitu mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih ini syaratnya apa? Dia harus dalam keadaan majrur. Majrur itu cirinya dia berharokat kasroh. Ya. Dia harus dalam keadaan majrur, dan ciri majrur itu adalah harokatnya kasroh. Ya. Maupun kasroh sendiri ataupun kasrotain atau tanwin. Ya. Contohnya tadi, Kitabu Hamidin. Kitabu Hamidin. Kitabu, dia sebagai mudhof, dia tidak memiliki alif lam, dan tidak boleh tanwin. Dibacanya Kitabu. Domah saja. Jadi bukan Kitabun. Jadi Kitabu Hamidin. Dan Hamidin ini, dia sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih ini, dia dalam keadaan majrur, yaitu Hamidin, din. Dia dalam kasrotain ya.
kita coba lagi biar agak lebih paham ya ditulis. Nah, di sini ada kitabu Hamidin, dia sebagai mudhof kitabnya, dan Hamidin mudhofun ilaih. Cirinya tadi, syaratnya mudhof itu dia tidak ada alif lam, tidak didahului alif lam, dan tidak boleh tanwin. Ya, enggak boleh kitabun, tapi kitabu. Kemudian Hamidin, dan ciri dari mudhof ilaih dia itu harus dalam keadaan majrur. Majrur di sini yaitu dalam keadaan kasroh atau kasrotain, ya. Dia boleh ada alif lam. Misalkan kitabul mudarris. Sebagai mudhof mudhofun ilaih. Ini kitabul mudarrisi. Kitabnya guru. Ya, artinya kitabnya seorang guru. Kitab ini sebagai mudhof, dia tidak ada alif lam dan tidak bertanwin. Kemudian al-mudarrisi, dia dalam keadaan kasroh. Dia sebagai mudhof ilaih. Jadi mudhof-mudhof ilaih ini adalah kepemilikan. Jadi kitabnya guru, kitabnya Hamid, seperti itu ya. Dia kalau dalam pertama mudhof ini harus domah tanpa didahului huruf atau kata sebelumnya. Ya, dia harus domah. Kalau waalaikumsalam. Kalau dia kasroh, dia biasanya didahului huruf jar. Nah, huruf jar ini fungsinya dia adalah menjarkan isim yang di depannya. Ya, menjarkan itu yaitu mengkasrohkan. Ya, jadi mudhof ini kalau harokat akhirnya ini ditentukan apakah ada di depannya huruf atau kata sebelumnya atau tidak. Ya, bisa dipahami sampai sini, insya Allah. Paham ya? Kemudian itu yang dars yang pertama untuk dars 5 ini belajar mudhof-mudhof ilaih. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Kalau seperti miftahus sayyarati apa termasuk mudhof-mudhof ilaih? Ya, miftahus sayyarati artinya kunci mobil. Kuncinya mobil disandarkan kan, dia kepemilikan. Jadi ini tuh kuncinya mobil, seperti itu. Miftahus sayyarati, miftahu awalnya dia tidak beralif lam, terus berharokat doma, tidak tanwin, dan as-sayyarati dia dalam keadaan majrur atau kasroh. Ya. Atau kita coba bahas yang bagian ke-6 halaman 30. Di situ ada beberapa contohnya lagi. Tapi ini udah dibenarkan ya? Sudah ya? Sudah ya? Sahih at-tarkibat at-taliyati. Ya, benarkan susunan-susunan kata berikut. Yang pertama itu ada al-qalamut talibi. Nah, betul tidak susunannya ini? Kita
membahas dalam mudhaf-mudhafun ilaih. Ya. Coba. Yang salah di mana? Ini mudhof. Ini mudhof ilaih, ya. Susunannya mudhof dan mudhofun ilaih. Al-qalamut talibi. Betul apa salah? Yang betul acungkan tangan? Ah, betul. Yang salah? Ah, yang lainnya ragu-ragu. Ya. Tadi syarat dari mudhof itu apa? Ada dua. Tidak ada alif lam, berarti jelas salah. Ya, kemudian nggak boleh tanwin. Ini tanwin tidak? Tidak kan? Betul. Kalau ini betul. Tapi ini ada alif lam, salah. Nah, coret. Atau libi dia sebagai mudhofun ilaih. Syaratnya dia harus majrur. Majrur ini tandanya adalah kasroh. Nah. Karena dia ada alif lam, jadi dia tidak tanwin. Boleh, ya. At-talibi. Karena hukumnya, kalau alif lam itu, dia tidak akan bertemu dengan tanwin, ya. Tidak akan bertemu dengan tanwin. Ya. Jadi, yang benarnya seperti apa? Qalamut talibi. Ya, itu yang betulnya. Katanya sudah dibahas. Nah, ini. Ya, dicatat lagi. Dikoreksi. Qalamut talibi. Jadi enggak pakai alif lam. Kemudian yang bawahnya ada bintu Hamidun. Bintu Hamidun. Betul apa salah? Nah, bintu Hamidun. Ini sebagai mudhof, ini sebagai mudhof ilaih. Nah, salahnya di mana? Kira-kira? Dun. Harusnya? Hamidin. Ya. Syarat tadi mudhof tidak ada alif lam dan domah atau tidak bertanwin. Kemudian mudhof ilaih ini harus dalam keadaan majrur atau kasroh. Ya. Jadi jawabannya adalah bintu Hamidin. Ya, sudah paham sekarang ya. Sekarang yang ketiga ada ismul walada. Betul apa salah? Salah ya, karena ini semua susunan yang di sini ini semuanya salah. Makanya perintahnya adalah sahih, benarkan atau betulkan ya. Jadi ismul walada harusnya jadi apa? Ismul waladi, artinya namanya seorang anak, ya namanya anak. Kemudian babus sayyaratu. Babus sayyaroti, ya pintunya mobil atau pintu mobil. Kemudian ar-rasulullah. Ya. Jadi harus gimana? Syarat mudhof itu tidak boleh ada alif lam. Jadi yang betul adalah Rasulullah. Ya. Utusan Allah, utusannya Allah, rasulnya Allah. Kemudian ada Ibnun al-Mudarrisi. Iya, Ibnul Mudarrisi. Artinya anaknya guru. Paham insya Allah ya mudhof-mudhof ilaih ini? Ya terbuka lagi. Ya memorinya terbuka lagi. Ya. Kita ulangi lagi. Mudhof-mudhof ilaih ini adalah bentuk dari susunan idofah. Idofah ini ada mudhof, ada mudhofun ilaih. Syarat dari mudhof dia ada dua. Tidak boleh pakai alif lam. Kemudian tidak bertanwin. Kemudian mudhofun ilaih syaratnya dia harus dalam keadaan majrur. Majrur itu cirinya dia dalam keadaan kasroh.
ya. Itu. Kemudian sekarang yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini PR ya, wajibul manzili. Betul? PR, pekerjaan rumah. Di PR kan, tapi ini sebenarnya materinya baru. Ya. Materinya baru. Contohnya di sini ada Muhammadun. Kemudian jadi ya Muhammadu. Muhammadun dan ya Muhammadu. Yang awalnya dia bertanwin, kemudian tanwinnya hilang. Nah, dikarenakan ada huruf ya. Ya Muhammadu. Nah, apa itukah? Apa itu huruf ya? Dia adalah an-nida. An-nida sekarang adalah pembahasan tentang an-nida. Dia panggilan. Sapaan. Nah, an-nida ini adalah panggilan atau sapaan. Contohnya tadi, ya Muhammadu. Nah, di dalam panggilan atau sapaan ini, dia ada dua. Ada hurufun nida dan ada munada. Nah, apa itu hurufun nida? Hurufun nida itu adalah huruf-huruf dari yang panggilannya tersebut. Ya. Yang pertama, disini, pertama. Hurufun nida. Macam-macam hurufnya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia dulu, panggilannya itu biasanya memakai wahai. Misalkan hey, misalkan woi, gitu kan biasanya. Apalagi? Bro. Bro. Ya, seperti itu ya pokoknya panggilan. Kalau dalam bahasa Arab biasanya ada ya. Kemudian ada ai. Ada aya. Ada haya. Nih, dan yang sekarang yang paling populer itu adalah ya. Ya, sekarang yang dibahas adalah huruf ya terlebih dahulu. Yang ini nanti dulu. Ya ini artinya wahai. Ya, artinya wahai. Tadi ada contoh Muhammadun. Ya Muhammadun. Ini huruf nida. Nah, dan yang kedua adalah al-munada. Munada. Al-munada ini adalah isim yang dipanggil. Ya. Isim yang dipanggilnya. Seperti ini. Ya Muhammadu, dia termasuk dari al-munada. Muhammad ini adalah dari isim yang dipanggilnya. Ribet kayaknya ya, kok harus ada nama-namanya seperti itu. Tapi insya Allah mudah kan ya. Mudah ya. Ya, huruf harfun nida, kalau Muhammadnya adalah al-munada. Jadi ada yang, ada jenis panggilannya, kemudian ada yang dipanggilnya. Seperti itu. Insya Allah paham? Paham ya? Paham ya. Dan kemudian ya ini merubah yang tadinya ada tanwin menjadi tidak bertanwin.
Nah, itu syaratnya. Jadi kalau ada huruf unida di depannya ada isim, maka si isim tersebut yang tadinya bertanwin menjadi tidak bertanwin. Ya, jadi ya Muhammadu. Kita baca bareng-bareng. Yang ketujuh ini ada Muhammadun. Muhammadun. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Khalidun. Khalidun. Ya Khalidu. Ya Khalidu. Ustadzun. Ustadzun. Ya Ustadzu. Ya Ustadzu. Waladun. Waladun. Ya Waladu. Ya Waladu. Nah, artinya mudah ya. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya Khalidu, wahai Khalid. Ya Ustadu, wahai Ustad. Ya Waladu, wahai anak. Ya. Dia berubah yang tadinya tanwin menjadi domah biasa. Tadinya domah tain jadi domah biasa. Paham yang ini yang solo ya? Nah, ketika di depannya didahului ada huruf punida, berarti selanjutnya disebut al-munada. Nah, dan syarat al-munada tersebut dia mabni atau tetap, hukumnya tetap dia dalam keadaan domah, ya, tidak bertanwin. Ya. Sekarang bawahnya iqra waktub ma'adopti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan memberi harokat di akhir kalimat. Ya. Coba bergantian satu orang. Nah, dari kanan, dari depan dulu. Ya, kemudian. Ya, kapta su. Ya, su, ya. Kemudian Pak Tu gini. Syaihu. Ya. Itu ada iya-nya apa tidak? Syaihun. Nah, kalau tidak ada berarti tanwin, ya. Apalagi tidak ada alif lam pakai tanwin. Kemudian selanjutnya? Ya, syaihu. Kemudian? Ya, rajul. Ya, kemudian? Ya, siru. Nah, itu termasuk dari huruf unida bukan ya-nya ini. Nama orang. Nah, ini jebakan, ya. Namanya itu ya sirun. Nah, karena nama laki-laki dia boleh bertanwin. Ya. Ya sirun. Bukan. Kalau ada panggilannya berarti ya sirun. Ya siru. Double. Karena ini ya-nya cuma satu. Ya sirun. Ya-nya ini termasuk dari namanya gitu. Ya sir. Siasir. Ya. Kemudian sampingnya ya ammarun. Nah, enggak boleh pakai tanwin. Ya. Langsung ya. Iya, ulangi. Ya am. Seperti yang yasir bukan ya? Bukan. Namanya Ammar. Ammar. Ya-nya ini. Ammarun. Ya, betul. Kemudian dokturun. Ya, dokturun. Kenapa pakai tanwin? Ya, harfu nida. Kemudian? Ya, dukturu. Ya, dukturu. Ya. Ya, dukturu. Ya, betul. Doktur ini apa artinya? Doktor. Bukan dokter ya. Doktor. Dokter ini bukan. Kalau dokter ya, tobibun. Ya, kalau ini S3, yang setara S3. Ya, doktor. Kan dokter sama dokter berbeda. Nah, ini dokter. Dokter ini sebenarnya bukan bahasa Arab ya. Doktor. Doktor. Ya. Nah, kalau dokternya itu tabib. Yang katanya itu apa? Dokter. Tabibun. Tabibun. Tabib. Biasanya tabib. Nah, ingatnya ke tabib. Jadi tabib. Ada yang berani membacakan tanpa salah? Coba dari awal, ya Ali. Ayo coba.
Bang. Ya Aliyu. Mm-hmm. Ya Anasu. Ya Abbas. Ya Abbasu. Mm-hmm. Kemudian? Syaikhul. Mm-hmm. Ya Syaikhu. Ya, kemudian? Ya Rajulu. Ya. Ya Sirun. Mm-hmm. Ya Ammaru. Ya Ammaru. Mm-hmm. Betul. Dokturun. Iya, kemudian? Ya dokturu. Nah. Paham ya? Alhamdulillah insyaallah ya. Kemudian yang ke-8 selanjutnya di halaman 31. Iqra al-mithala al-ati thumma kawin as'ilata mithlu musyiron ila suwari at-taliyati. Iqra, bacalah al-mithala, contoh al-ati berikut, bacalah contoh berikut, thumma kawin, kemudian buatlah as'ilata, pertanyaan-pertanyaan, mithlu yang serupa, mithlahu ya, mithlahu yang serupa, musyiron dengan menunjuk ila suwari at-taliyati, kepada gambar-gambar berikut. Contoh yang pertama ada kitabu man hadza. Nah, kitabu man hadza, kitab siapa ini? Nah, kitab siapakah ini? Atau kitabnya siapakah ini? Kitabu, kenapa kitabu enggak kitabun? Kenapa tadi? Karena dia mudhof. Nah, mudhof ilaihnya yang mana? Man. Ya. Kitabnya siapa ini? Kalau jawab, jawabannya seperti apa? Misalkan? Ada kitabu Khalidin, misalkan. Ini kitabnya Khalid. Nah, seperti itu. Ya. Kitabu man hadza, dia bukan kitabun man hadza, tapi kitabu man hadza, dia sebagai mudhof. Kitabu. Ya. Syaratnya mudhof tadi ada 2, tidak boleh pakai alif lam dan tidak bertanwin. Ya. Sekarang yang gambar pena. Coba yang tadi yang belum. Artinya pulpen siapakah? Ya, pulpennya siapakah ini? Ya, qalamu man hadza. Nah, dia tidak bertanwin, qalamu ya. Karena dia sebagai mudhof. Kemudian gambarnya yang baju, kemeja. Qamisun. Qamisun man hadza. Kemejanya siapakah ini? Kemudian yang gambar rumah, balik lagi ke depan. Baitu man hadza. Nah, sudah disebutkan. Baitu man hadza. Rumahnya siapakah ini? Antum yang selanjutnya. Tempat tidur. Sariru man hadza. Sariru man hadza. Ranjangnya siapakah ini? Ya. Ini kosakatanya kosakata yang lama ya. Jadi sudah hafal insyaallah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Yang itu pertanyaan Ustaz. Tadi dibaca ikroful misala. Ada alif lam, kenapa tidak dibaca alif? Oh iya, ini beda lagi. Nanti, ini soalnya nanti takutnya pusing. Ini ikro ini dia bukan isim. Dia adalah fi'il, ya, kata kerja. Jadi setelah kata kerja yang berikutnya, isim berikutnya harus berharokat fathah biasanya. Dia sebagai maf'ul ya. Mansub dia harus fathah. Nanti ada pelajaran selanjutnya insyaallah ya. Ada lagi?
Iya, kalau isim sama isim, nah mudhof ilaih dia harus majrur kasroh. Ya. Sekarang nomor 9. Ada ini pelajaran baru lagi. Ismun. Ya. Ismun, usmun apa asmun bacanya? Ismun. Ismun ya. Ismun. Ya, ismun. Dia termasuk dari hamzah waslin, ya, hamzah wasal. Hamzah wasal itu apa? Wasal itu dia menyambung, ya. Hamzah yang dibaca di awal kalimat. Jadi ketika dia hamzah tersebut ada di awal kalimat, dia dibaca. Tapi ketika dia di pertengahan kalimat, yang berada di tengah-tengah kalimat, dia tidak dibaca, ya. Keberadaannya ada, tapi dia tidak dibaca, seperti itu. Kalau di depan dibaca seperti ini, ismun. Nah, kalau di tengah-tengah, tapi nggak harus patokannya di tengah. Misalkan didahului huruf sebelumnya, ya. Misalkan seperti bismillah, bismi. Nah, awalnya kan adalah biismi, biismin. Maka jadi bismi. Nah, dia hamzahnya tuh hilang, tidak dibaca. Jadi bismi. Yang di sini ada ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainabu. Nah, seperti itu ya. Coba diikutin. Ismul waladi Muhammadun. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Wasmul binti Zainabu. Kenapa ismu enggak ismun? Dia mudhof. Ya, ingat mudhof. Kalau dia tidak tanwin berarti dia mudhof, ya. Ciri dari mudhof ada dua, tidak punya alif lam dan tidak bertanwin. Nah, al-waladi, kenapa al-waladi enggak waladu, walada? Nah, mudhof ilaih. Dia cirinya kasroh. Nah, kemudian Muhammadun. Artinya ismul waladi Muhammadun. Namanya anak ini adalah Muhammad. Wasmul binti Zainabu. Dan namanya anak perempuan tersebut adalah Zainab. Nah, wasmu ini dia tidak bertanwin. Dia sebagai mudhof. Al binti dia kasroh. Sebagai mudhof ilaih. Dan ini ada Zainabu. Kenapa enggak Zainabun? Karena nama perempuan. Nama perempuan ini adalah mamnu minas sorf, ya. Dia tidak bertanwin, ya. Zainabu, enggak Zainabun. Setiap nama perempuan itu dia tidak pakai tanwin, ya. Zainabu. Kan sudah ya, dulu pernah dibahas ada Fatimatu, enggak Fatimatun. Khadijatu, ya enggak Khadijatun, ya. Sekarang coba dibaca yang selanjutnya bergantian lagi. Ismul Udarisi Hamidun. Ya. Masmul Udari. Mudiri. Mudir, mudiru, mudir. Mudiri. Apa? Apa? Masmul mudir, ya. Ya, artinya nama guru Hamid. Kemudian masmul mudiri. Siapa guru? Siapa nama guru? Siapa nama kepala sekolah? Ya. Kemudian yang bawahnya ada ibnun. Ibnu Khalidi fi madrasati. Wa ibnu Khalidi. Wa ibnu Hamidi. Fil
Jamaat. Jamiati. Jamiat. Jadi yang betul seperti ini ya. Ibnu Khalidin fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jamiati. Ya. Kenapa Khalidin? Karena dia tidak ada alif lam. Ya. Dia boleh tanwin. Ibnu ini tidak pakai tanwin, dia sebagai mudhof. Ibnu Khalidin, dan Khalidin ini dia sebagai mudhofun ilaih dalam keadaan kasrah. Ibnu Khalidin fil madrasati, anaknya Khalid ada di dalam sekolah. Fil madrasati, dia ada huruf jar nih, fi. Fi ini termasuk dari huruf jar, dan madrasahnya al madrasati, dia menjadi majrur atau kasroh. Wa benu, bacanya jadi wa benu, bukan wa ibnu ya, tapi jadi wa benu. Wa benu Hamidin fil jamiati, dan anaknya Hamid ada di dalam kampus. Wa ibnu Hamidin fil jamiati. Selanjutnya yang bawahnya coba. Ibnul mudarrisi fil fasli. Ya. Aina benu. Ya. Aina benul mudar mudir, mudiri. Mudiri. Ya. Artikan coba. Anak guru di dalam kelas. Kemudian anak aina benu. Di mana? Anaknya kepala sekolah. Ya, betul. Ibnul mudarrisi fil fasli, anaknya guru ada di dalam kelas. Aina ibnul mudiri, di mana anaknya kepala sekolah? Sudah. Mudiri ini kata baru apa sudah pernah? Sudah pernah ya. Pernah. Sekarang yang selanjutnya, buka halaman 32. Ikroma yali muro'iyan kawaida nutuki hamzatil wasli. Ikro, bacalah. Ma yali, apa-apa yang berikut ini. Muro'iyan, dengan memperhatikan. Kawaida, kaidah-kaidah nutuki pengucapan hamzatil wasli, hamzah wasal. Bacalah dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasal. Ya, nomor satu, coba dibaca. Pak Sol. Ibnu Muhammadin. Ya, artikan sekalian. Gak ada yang asing ya. Anaknya Muhammad di dalam. Irak, negara Irak. Nah, berada di Irak. Anaknya Muhammad berada di negara Irak. Dan anaknya Hamid di negara India. Ya, betul. Kemudian selanjutnya Pak Mukhtar. Pak Mukhtar ya, sudah datang. Tobibu apa Tobibi? Ini gak ada harokatnya ya? Gak ada ya? Berarti diharokatin. Apa? Ya, apa? Ini makanya ngetes. Ya, coba. Tobibi. Minal.
anaknya dokter dari rumah. Ya. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Nah, telah keluar anaknya dokter dari rumah, atau anaknya dokter telah keluar dari rumah. Seperti itu ya. Ya, ada yang ditanyakan yang ini, ibnu sebagai apa dia? Mudof atau bibi mudofun ilaih ya. Mudof ini tadi tidak boleh bertanwin, tidak boleh ada alif lam, dan mudof ilaih harus dalam keadaan majrur atau kasroh ya. Karena ada alif lam jadi dia tidak bertanwin. Atau bibi kharaja ibnu tabibi minal baiti ya, anaknya dokter telah keluar dari rumah. Coba nomor tiga sekarang. Di pengucapannya sesuai dengan kaidah yang tadi. Jadi kalau didahului huruf atau kata lain, hamzatu waslinnya jadi hilang. Ya. Jadi bacanya seperti apa? Dahaba benu. Ilas suqi. Artikan asuki sudah pernah? Sudah pasar. Belum? Pasar. Ya, asuk itu pasar. Ya. At-tajir sudah ya. Tajir itu pedagang. Pedagang itu biasanya tajir. Ya. Kalau sini. Jadi dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Artinya dhahaba itu apa? Dhahaba sudah pernah? Pergi. Kalau adz-dhahabu emas. Ya, berbeda ya, karena dia ada alif lam. Yang satu isim, yang ini fi'il. Ya, fi'il itu kata kerja. Dhahaba ini termasuk kata kerja, sama kayak tadi kharaja. Kharaja juga kata kerja. Nah, makanya dia tidak domah dan tidak beralif lam. Ya, ada wazannya. Jadi ada timbangannya, ada mengikuti kayak fa'ala. Nah, fi'il, fa'ala. Nah, nanti di dars selanjutnya nanti ada pembahasannya ya. Jadi artinya apa tadi? Dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Pedagang pergi ke pasar. Anak pedagang, anaknya pedagang telah pergi ke pasar. Nah, kalau letter like-nya, dhahaba itu telah pergi, ibnu tajiri, anaknya pedagang, ila ke asuki pasar. Nah, ila ini termasuk dari huruf jar. Nah, seperti fi, ila, kemudian min, nah yang tadi, yang sudah disebutkan tadi ya di atas. Kemudian yang nomor 4. Ismul muhandisi faisal. Faisalnya lun lin. Ismul muhandisi faisalun. Wasmul tabibi mas'udun. Nama insinyur itu faisal dan nama dokter itu mas'udun. Ya, betul. Ismul muhandisi faisalun. Wasmut tabibi mas'udun. Namanya insinyur itu adalah Faisal. Kalau di Indonesia biasanya Faisal jadinya ya. Wasmut tabibi mas'udun. Dan namanya dokter itu adalah Mas'ud. Kemudian nomor 5. Dibaca sesuai kaidah. Amzah wasalnya hilang. Mas rajulu, rajula, rajuli. Kenapa rajuli? Ya, kenapa? Selain itu, kenapa dia? Nah, mudofile, betul. Mas mur rajuli. Nah, artinya betul.
Siapa nama laki-laki itu? Nomor 6. Ibnu man anta. Ana ibnu. Ana benu. Ana benu Uzair. Wazir. Ana benul waziri. Waziri apa waziru? Nah, wazir ini baru ya, kosakata baru. Al-waziri, al-waziru, menteri. Menteri, bukan wasir, wazir. Menteri. Nah, ibnu man anta artinya? Anaknya siapa kamu? Saya anaknya menteri. Nah, saya anaknya menteri. Ibnu man anta ana benul waziri. Ana benul waziri. Nah, zainya yang di ini, panjangkan. Nah. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang enggak paham? Nah. Nomor 4 tetap. Nanti. Ya, ya, nomor 4 kenapa? Di akhir kalimat Mas Mas'udun. Heeh. Kenapa enggak Mas Mas'ud? Mas'ud. Pakai, tidak pakai, tidak pakai tanwin. Apanya? Laki-laki. Pakai tanwin. Iya, pakai tanwin. Karena laki-laki, nama laki-laki, Mas'udun, dia tidak ada alif lam. Nah, maka boleh pakai tanwin. Segala bentuk isim yang tidak mempunyai alif lam, pada dasarnya dia adalah tanwin. Nah, kayak Tobibun, Muhammadun, kemudian Aliyun. Nah, semuanya tanwin. Ya, nak laki-laki. Nama laki-laki itu dia boleh pakai tanwin. Itu hukumnya Ustaz ya. Tapi kalau dibaca Faisal sama Mas'ud juga boleh. Boleh. Karena ya itu biar selamat biasanya jadi disukunkan gitu. Karena kita masih belajar, jadi kita harus pakai harokat dulu. Ya. Tapi kalau dalam percakapan sebenarnya ya enggak usah lah. Ya. Kayak sebuah nama kayak Muhammadun, ya Muhammad gitu. Ya Muhammad gitu ya. Ya enggak ya Muhammadu. Enggak gitu kalau dalam percakapan sesungguhnya. Tapi karena kita lagi belajar, nah belajar bahasa. Nah, jadi kita semuanya sampai akhir harus diharokatin dulu ya. Apalagi nanti misalnya kalau dalam kitab-kitab kuning atau kitab-kitab itu biasanya kan enggak ada harokatnya. Nah, ini masuk apa ini? Termasuk apa? Mudhaf-mudhaf ilaih apa mubtada khobar atau apa seperti itu. Makanya kita harus mengetahui pola-pola bahasa Arab itu seperti ini. Ya, jadi jangan sampai salah ya. Ada yang sebagai nanti macam-macam pokoknya ya. Ada yang sebagai kayak subjek, predikat, objek seperti itu. Dia sebagai subjek atau sebagai objeknya, nah nanti berbeda lagi. Ya. Insyaallah mudah. Karena makanya yang isim dulu masih dalam keadaan isim. Nanti udah fiil mulai asik lah insyaallah. Iya, kemudian antum nomor 2 dari artinya anaknya dokter telah keluar dari rumah. Mm-hmm. Apakah boleh kata kharaja itu ditaruh di tengah setelahnya ibnu tabib? Iya. Boleh. Kharaja ibnu tabib jadi ibnu tabib kharaja. Seperti itu? Iya. Ya. Boleh sebenarnya, tapi dalam kaidah bahasa Arab yang namanya fi'il itu ada di depan. Di depan terlebih dahulu. Jadi fi'il, fa'il, fa'il itu sebagai subjek, kemudian ada maf'ulnya. Jadi kalau di Indonesia itu kan subjek, predikat, objek, ya. Kalau di dalam bahasa Arab dibalik antara subjeknya sama predikatnya dibalik. Gitu. Ya, tapi sebenarnya boleh. Cuman kaidah dalam bahasa Arab itu yang baku itu yaitu kata kerja dulu, kemudian pelakunya, kemudian apa yang dilakukan. Seperti itu. Nanti insya Allah depannya ada. Jangan dulu dipikirkan. Nah, santai ya, jangan dulu dipikirkan. Ya. Ini cuman apa namanya? Cuman selingan aja dulu, pengetahuan dikit. Nanti di depan udah ketemu, oh seperti ini. Nah, nanti ketemu ohnya di depan. Kemudian? Yang Mas Mu itu
Yang berapa? Yang nomor 5. Masmu. Ya, karena dia ada hamzatu waslin. Ya. Jadi hamzatu waslin, hamzah wasl, kaidahnya jika dia di depan tidak didahului huruf apapun atau tidak dengan kata apapun, dia dibaca ismun, misalkan kayak gitu, ismun. Kalau ada di depannya ada huruf atau kata, ismu itu ibarat ibnu itu ya. Iya. Ya contohnya kan di sini dibuka lagi halaman 31. Nah, contohnya itu ada ismun dan ibnun. Ya. Itu termasuk dari hamzatu waslin. Ya, contohnya ada ismun dan ada ibnun. Hamzatu waslin ini termasuk dari kata alif lam. Alif lam, komariyah, samsiah sama. Kayak ar-rahman. Nah, hamzatu waslin tasqutu waslan namdau biha a ar-rahman. Kalau sebelumnya ada kata kayak bismillahirrahman, enggak bismillahi ar-rahman, ya, jadi dilangsungkan. Hamzahnya dibuang jadi ar-rahman. Bismillahirrahman. Enggak bismillahi ar-rahman. Bacanya jadi bismillahirrahman. Kemudian ada lagi. Paham ya, insyaallah ya. Ini tentang hamzatu wasl, hamzah wasl. Jadi bersambung. Ya. Ketika ada huruf atau kalimat sebelumnya, hamzahnya tetap ditulis tapi tidak dibaca. Ya, jadi masmu bukan maismu, bisa sebenarnya maismu tapi itu bagi yang belum tahu. Nah, mais ma ismun, ma ismu ar-roju, ar-rojuli. Nah, kaidahnya adalah masmur rojuli. Ya. Paham insyaallah ya. Sekarang lanjut ke al-kalimatul jadidatu. Kata-kata baru. Ar-rasulu, tahu ya, utusan. Al-ka'batu, Ka'bah. Alismu. Nah, yang ini bacanya alismu. Alismu. Dia ada ismunya itu ada hamzatu wasl. Jadi dibacanya alismu. Bukan alismu, tapi alismu. Nama. Nah, selanjutnya dibaca apa? Nah, Ali benu. Anak Ali benu. Ali benu, alismu dan Ali benu. Terus bawahnya al-ammu, paman. Ya, paman ini jalurnya dari laki-laki atau dari bapak biasanya. Al-ammu, paman dari bapak. Kemudian ada al-khalu. Khalu apa? Ada yang tahu? Sudah kan ini ya? Di dars sebelumnya itu sudah ditamrin paman, masih paman sama paman tapi jalurnya dari ibu ya. Kalau bibi ditambah tak marbutoh, biasanya ada al amma atau al kholah. Al hakibatu, tas. As sayyaratu, mobil. Asy-syari'u, jalan raya. Mughlaqun, tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Kalau di sini huna. Huna di sini, hunaka di sana. Hunalika apa itu? Di sini untukmu. Hunalika. Al-muhandisu. Insinyur. Ya.
Kita baca bareng-bareng yang kalimatul jadidahnya. Dibaca Arabnya kemudian sama artinya. Wahid itsnain tsalatsah. Al-Rasulu. Terus Al-Ka'batu. Terus Al-Ism. Ya. Dibaca bareng-bareng dulu. Coba diikutin Ar-Rasulu. Ar-Rasulu. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Ulangi Ar-Rasulu. Ar-Rasulu. Utusan. Utusan. Al-Ka'batu Ka'bah. Al-Ka'batu Ka'bah. Al-Ismu nama. Al-Ismu nama. Ali benu anak. Ali benu anak. Al-Ammu paman dari bapak. Al-Ammu paman dari bapak. Al-Khalu paman dari ibu. Al-Khalu paman dari ibu. Al-Haqibatu tas. Al-Haqibatu tas. As-Sayyaratu mobil. As-Sayyaratu mobil. As-Sayyaratu mobil. As-Sayyaratu mobil. As-Syari'u jalan raya. As-Syari'u jalan raya. Mughlaqun tertutup. Mughlaqun tertutup. Tahta di bawah. Tahta di bawah. Hunaka di sana. Hunaka di sana. Al-Muhandisu insinyur. Al-Muhandisu insinyur. Sekarang saya yang baca bahasa Indonesianya, antum sekalian yang bahasa Arabnya. Di bawah. Tahta. Mobil. Sayyaratu. Tas. Al-Haqibatu. Jalan raya. Al-Haqibatu. Nama. Al-Ismu. 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 Ya. Anak. Al-Ismu. Utusan. Al-Rasul. Ka'bah. Al-Ka'bah. Paman dari ibu. Al-Khalu. Paman dari bapak. Al-Ammu. Tertutup. Mughlaqun. Mughlaqun. Ya. Tas. Al-Haqibatu. Ya. Di sana. Hunaka. Insinyur. Al-Muhandisu. Ya, sekarang coba ditutup bukunya. Bisa? Atau mau dihafalkan dulu? Ya, saya. Yuk. Dikasih waktu dulu. Sekarang bareng-bareng dulu. Tertutup. Mughlaqun. Mughlaqun. Kalau pakai ada alif lam? Al-Mughlaqu. Bisa enggak? Al-Mughlaqu. Mughlaqun aja. Mughlaqun aja ya, sesuai yang di sini. Tas. Al-Haqibatu. Tas. Yang belum hafal siapa? Ah, masih banyak ya. Coba dibaca 5 kali Al-Haqibatu tas, coba. Al-Haqibatu tas. Al-Haqibatu tas. Al-Haqibatu tas. Al-Haqibatu tas. Al-Haqibatu tas. Al-Haqibatu enggak boleh pakai tanwin karena ada alif lam. Kemudian Ka'bah. Al-Ka'batu. Utusan. Al-Rasulul. Jalan. As-Syari'u. Jalan. As-Syari'u. Dibaca 3 kali. As-Syari'u. Jalan raya. As-Syari'u. Jalan raya. Sekali lagi. As-Syari'u. Jalan raya. Di bawah. Tahta. Di sana. Tahta. Mobil. As-Syari'u. Mobil. As-Syari'u. Ya. Dibaca 5 kali mobil. Sayyaratu mobil. As-sayyaratu mobil. As-sayyaratu mobil. As-sayyaratu mobil. As-sayyaratu mobil. Kemudian tertutup. Tertutup. Hunaka di sana. Tertutup. Ya, tertutup. Mughlaqun.
Nah, dibaca 5 kali. Mughlaqun tertutup. Mughlaqun tertutup. Mughlaqun tertutup. Mughlaqun tertutup. Mughlaqun tertutup. Nah, insinyur. Al-Muhandisu. Insinyur. Al-Muhandisu. Nah, 5 kali lagi. Coba. Al-Muhandisu. Insinyur. Al-Muhandisu. Insinyur. Al-Muhandisu. Insinyur. Al-Muhandisu. Insinyur. Al-Muhandisu. Insinyur. Ya. Kemudian paman dari ibu. Al-Khalu. Al-Khalu. Paman dari ibu. 5 kali lagi. Ayo. Al-Khalu. Paman dari ibu. 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 Paman dari bapaknya. Al-Ammu. Al-Ammu. Paman dari bapak. Langi 5 kali. Al-Ammu. Paman dari bapak. 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 Ya. Anak. Ali bin Nun. Ya. Nama. Tas. Al-Hakibatu. Ya. Al-Hakibatu. Ya. Sudah agak terbiasa ya, nanti bisa ditanya sama ini. Nanti kalau ketemu, ma makna seperti itu ya. Ma makna tas bil arabi? Apa maknanya tas? Tanya ke siapa ini biar terbiasa lagi ya dengan kosakata-kosakata baru. Jadi enggak asing lagi. Ya. Ya, kemudian dibuka lagi. Apa dibuka? Ada box terakhir di bawah halaman 32. Kotak terakhir ada sayyaratul mudarrisi. Nah, seperti tadi mudof dan mudofun ilaih. Nah, sayyaratu dia tidak ada alif lam dan tidak bertanwin sebagai mudof, dan al mudarrisi dia memakai alif lam dan dalam keadaan majrur atau kasroh sebagai mudofun ilaih. Ya, artinya kepemilikan mobilnya guru. Ya. Ada yang dipertanyakan lagi? Kalau pakai nya itu saya ratu tadi kasroh ya. Isim terbentuk. Gimana? Saya ratu. Nya-nya itu. Mobilnya nya itu. Ya, karena mudhof ilaih ini adalah sebuah kepemilikan. Jadi jadi ya mobilnya guru, bisa aja mobil guru, ya kan mobil ini punya siapa, jadi mobilnya seorang guru, seperti itu kepemilikan, jadi ada nyaknya gitu. Saya punya mudah isi mobil. Cukup atau lanjut? Cukup ya, banyak ya insyaallah. Ya, penting paham ya, penting paham. Nah, ini ada beberapa kosakata baru lagi kan. Jadi kalau bisa ya di rumah ya, selain ngurus ibu rumah tangga, ngurus keluarga, ya tetap disempatkan ya buat murojaah. Oh ya. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Dars selanjutnya ada dars ke-6. Ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi membahas dars-dars selanjutnya, dan mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa mempermudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nanti kalau ada yang ini yang salah bisa dikoreksi ya. Oke.
Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.